tahun 2016 yang berlangsung di Provinsi Jawa Barat. Diakhiri dengan pesta kembang api yang nampak begitu meriah di langit gelora Bandung Lautan Api malam hari ini. Dan saudara penonton, kembang api ini memang ditempatkan di atas atap gelora Bandung Lautan Api. Ada kurang lebih 20.000 kembang api yang dinyalakan pada malam hari ini. Dan kembang-kembang api ini didesain secara khusus oleh seorang desainer yang memang memiliki pengalaman luar biasa dalam hal desain kembang api, termasuk juga di SEA Games yang berlangsung di tahun 2011 di Palembang, Sumatera Selatan. Dan kita saksikan saudara bagaimana kemeriahan di langit gelora Bandung Lautan Api pada malam hari ini. Kembang-kembang api ini saudara penonton di program secara khusus, tidak dinyalakan secara manual, sehingga bentuk-bentuk ataupun ya bentuk-bentuk dari kembang api ini begitu indah dan bentuknya nampak begitu tertata, betul, karena memang sudah diprogram secara ini saudara. Dan untungnya malam hari ini begitu cerah begitu ya di Bandung Gelora Bandung Lautan Api, sehingga kita benar-benar bisa melihat betapa indahnya kembang api ini yang sekarang sedang berada di atas awan Gelora Bandung Lautan Api. Ya, saudara penonton, penyalaan Bandung Lautan dan penyalaan kembang api ini sekaligus menandai dimulainya dari upacara closing ceremony Pekan Olahraga Nasional PON 19 tahun 2016 yang berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat malam ini. Sama sebuah lagu Bubui Bulan yang dibawakan oleh Rosa dan juga 100 Dancer dari Batavia Dancer. Bubui Bulan merupakan ciptaan dari Benny Korda. Lauk ma, hese di pang.
kita saksikan bagaimana rampak gendang. Ya, demikian tadi saudara penonton perpaduan rampak gendang dengan musik panggung yang dimainkan oleh 400 orang dari Saung Angklung Ujo yang berada di Kota Bandung. Dengan membawakan lagu Manuk Dadali ciptaan dari Sambas Memang Dikata dan juga Terkecang yang merupakan ciptaan dari R.J. Haji Subroto. Seberapapun besar uang yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa ini akan terasa sepi jika berjalan sendiri-sendiri. Hari kemarin adalah perjuangan untuk mengukir prestasi. Hari ini adalah hari kemenangan, kemenangan kita semua. Mari melangkah bersama dalam harmoni Nusantara.